Karena Juni ini dramanya gerudukan banget, jadi gue bagi ke light mood sama dark mood ya. Sekarang gue mau bahas yang light mood dulu. Langsung aja yang pertama ada Yumisel 2. Ini lanjutan dari Yumisel yang pertama. Di sini lead male-nya itu ganti Jin Yong ya, bukan An Bo Hyun lagi. Ini drama nyeritain tentang kehidupannya Yumi bersama para sel-sel otak yang gemoy banget. Jadi emang nonton di drama tuh berasa nonton kartun, karena sel-sel otaknya mereka berdua itu dianimasiin gitu loh. Next yang kedua ada drama Ling yang main menggayong sama Yu Jing Gu. Ceritanya tentang cowok yang tiba-tiba ngerasain emosi cewek yang gak dikenal. Ya emang ini dramanya agak fantasi romance gitu ya. Yang ketiga ada Jinx Lover. Ini gue nyebutnya sih Jakarta Rook versi Korea ya, karena ceritanya tentang cowok penjaga bir yang sial banget hidupnya, tapi tiba-tiba ada Dewi Kayangan yang turun ke bumi dan mau matahin kutukannya si cowok. Ada Alchemy of Souls. Ini malah fantasi banget coy, karena nih drama berlatar di negara fiksi namanya Daeho. Itu ceritanya tentang kisah seseorang yang nasibnya dipelintir karena sihir yang bisa nuker jiwa orang. Main ada Lee Jae-wook sama Jung So-min. Cakep banget sama Soomin. Di like mode yang terakhir ada Why Her, dramanya Wang In-yeop sama So Yun-jin. Dari posternya kayak dark banget gitu ya, cuman ini romance guys, karena ceritanya tentang pengacara yang berhati dingin terus ketemu sama siswa hukum yang nanti bakal melindungi dia. Jadi Wang In-yeop bakal jadi berondong lagi coy. Udah itu tadi yang light mode, tapi sini gue lanjutin yang dark mode, oke? Okay?